Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biado sasudena. Sehat. Kita syukuri nikmat yang cerah malam ini, suasananya tenang, hatinya pun insya Allah tenang dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Saya biasa ceramah 15 menit ke bapak-bapak, 15 menit ke ibu-ibu, 15 menit ke tuan-tuan guru, 15 menit ke anak-anak muda. Semuanya 60 menit. Setuju? Deal? Siap? Manusia itu salah satu keperluan dia adalah kepastian. Pasti insya Allah. Nanti saya ceramah ke sana terus. Yang belakang ini kapan lah Ustaz ini menghadap kemari? Nah, makanya insya Allah ini pasti insya Allah 15 15 15 15. Jadi jangan nanti waktu saya sedang ceramah itu manggil-manggil. Nah, kalau tadi kumbang itu manggil, bisa kupukulkan pakai topi ini. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di antara masyarakat yang paling meriah sambutannya sepanjang saya ceramah adalah Mandailing Natal. Dulu waktu saya datang kemari, di atas bukit panas siang terik ramai, malam ini lebih ramai lagi. Dulu masih nampak saya ujungnya, malam ini tak nampak, entah di mana. Makinkan ramai. Jadi ceritanya saya sedang ceramah di Deli Serdang. Di mana? Datanglah panitia mengatakan ada orang mau jumpa. Saya tanya, siapa yang mau jumpa ini? Pokoknya orang penting, kata dia. Bisa saya ceritakan? Mana dia? Suruh masuk, saya bilang. Segitu saya tengok, rupanya guru saya dulu di pesantren Darul Arafah tahun 2003, 27 tahun yang lalu. Namanya Ustadz Porkas Lubis. Datang saya cium tangannya karena guru saya dulu. Cuman bedanya waktu saya masih belajar dia muda. Sekarang saya sudah tua, dia muda juga lagi. Nah, terus kata dia, Ustadz Somad, dipanggilnya pula saya Ustadz. Padahal dulu waktu di pesantren dipanggil Mat aja. Ustadz Somad, mau kubawa pulang ke kampung, jumpa masyarakat Mandailing Natal. Kapan bisa? Itulah kami tetapkan hari ini, tanggal. Nah, saya cuma menunjukkan jam saya aja. Tanggal 9 bulan Maret 2020, Ustadz. Akhirnya datanglah kami kemari, Ustadz Porkas Lubis bersama Abangda Khairul Amri Nasution. Itulah maka kami bisa datang kemari dalam rangka pulang kampung silaturahim momen Isra dan Mi'raj. Cuman kami tak sanggup. Orang Mandailing Natal ini sayang betul sama Ustadz Somad. Saya mancing aja, iya apa tidak? Ini kalau semua orang ini mau bersalaman, putus tangan Ustadz ini. Alhamdulillah adalah orang pemuda Pancasila mau mengamankan. Pancasila! Kenapa diamankannya? Karena Abdul Somad satu-satunya anggota PP yang kartunya dua. Satu anggota PP dari Pemuda Pancasila Riau dikasih oleh Bang Anto Rahman. Yang satu lagi kartu anggota PP dikasih oleh Pak Kodrat di Medan. Makanya kemana-mana saya bawa itu. Ada di dalam, nanti saya tunjukkan. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala,
Jadi ini saya ceritakan dari awal supaya jelas, jangan ada dusta di antara kita. Nanti kalau ada orang yang pulang bertanya, siapa yang bawa Ustaz Somad tadi? Bisa dijawab? Siapa yang mengamankannya? Bisa dijawab? Dan kita berjumpa malam ini karena kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. 15 menit untuk Bapak insyaAllah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Macam Muammar kan? Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang sudah memperjalankan Muhammad sallallahu alaihi wasallam laila. Laila itu artinya di waktu malam, bukan bini bapak. Laila itu SMS, nama kau disebut ustaz tuh gitu. Walaupun banyak perempuan nama Laila. Kenapa nama kau Laila, Dek? Lahirnya malam. Maka hitam manis. Hilang manisnya tinggal hitam ya. Mohon maaf Ibu yang tersebut. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Pelajaran pertama dari Isra Mi'raj adalah semangat memakmurkan masjid. Tadi saya sholat di Masjid Haji Atas. Ustaz Somad, nanti kita sholat di Masjid Haji Atas. Saya cemas. Kalau sholat di Masjid Haji Atas, haji bawah, haji kanan, haji kiri. Sholatlah tadi di Masjid Haji Atas, saya tengok di atas, di bawah, di kanan, di kiri, penuh jamaah. Begitu melihat mereka penuh, cemas saya. Yang saya cemaskan, masjid ini penuh berarti tanah lapang kosong. Maulah tiga orang di tanah lapang ini. Rupanya di tanah lapang ini melimpah ruah. Memang Mandailing Natal ini negerinya para ulama. Mandailing Natal ini negerinya para santri, pondok pesantren, tuan-tuan guru dari Makkah, dari Madinah. Inilah hasil pendidikan dakwah mereka. Ini bukan jamaah Abdul Somad. Ini adalah jamaah yang dididik oleh tuan-tuan guru kita. Mengalir pahalanya, terang makam mereka, lapang kubur mereka. Jadi jangan nanti pas ditanya orang, siapa itu yang malam tadi ramai tanah lapang? Oh, itu follower Ustaz Somad itu. Followerku cuma ada di Instagram. Tak jelas orang entah di mana-mana. Banyak juga yang ngejek-ngejek di Instagram tuh, pas ku cek, ku tengok posting nol. Punya hantu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran pertama dari Isra Mi'raj, apa sebetulnya peringatan Isra Mi'raj? Mengajak kita kembali membangun masjid. Kenapa masjid ini banyak yang kosong? Karena imamnya lebih banyak batuk daripada ayat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Imam yang sudah tua, jangan kita salahkan. Kadang kalau kita tanya, kenapa imam itu tak ganti-ganti? Ustaz, syukur dia mau jadi imam. Kalau dia tak mau, sudah lama masjid ini kosong. Dia menjadi imam lillahi ta'ala. Padahal mestinya imam ini dikasih gaji seperti imam Masjidil Haram. Betul? Dari mana gajinya? APBD. Setuju atau tak setuju? Setuju! Abdul Somad tak bisa ngasih APBD karena tak ada kekuasaan. Maka setuju tak kalau bupati, gubernur, wali kota se-Indonesia ini menandatangan semua imam-imam dikasih gaji tetap? Setuju? Barulah akan semarak sholat berjamaah. Mantap muazinnya, imamnya, penggali kuburnya, tukang mandikan jenazahnya. Pernah ada peduli tentang penggali kubur? Ada? Tak ada. Ibu, bapak, pernah bapak cari tukang penggali kubur? Tidak, besok pagi cari. Booking memang dari sekarang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi ini tidak bisa dilakukan oleh rakyat semata, mesti ada kemauan pemimpin. Kita doakan ke depan pemimpin kita, pemimpin yang peduli kepada imam-imam masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Ustaz Abdul Somad ini enak aja bicara begitu. Bagaimana nanti kalau imam-imam di masjid kabupaten, di masjid kecamatan, di masjid kelurahan, di masjid desa, digaji? Gaji, 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 gaji. 2 tahun datang KPK. Apa katanya? Temuan. Salah alokasi dana. Maka harus ada payung hukumnya. Siapa yang membuatkan payung hukumnya? Dewan Perwakilan Rakyat. Sepakat DPR satu kabupaten. Imam masjid, penggali kubur, bilal, orang yang memandikan jenazah, diberikan insentif. Setuju? Setuju. Kalau orang serama ini setuju, kira-kira terwujud apa tidak? Setuju. Ini yang dibicarakan Abdul Somad ini masuk akal atau tak masuk akal? Masuk akal. Kalau ada yang bilang tak masuk akal, mari ku cek akalnya. Ceramah saya ini bisa dipahami atau tidak? Banyak orang mengatakan, apa itu ceramah Abdul Somad itu? Aku enggak paham betul. Loh, saya sudah pakai bahasa sesimpel ini, kau tak juga paham. Antuk kan kepala kau tiang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdul Somad bisa ceramah karena dulu guru mengaji datang ke surau, ke langgar, ke musala, ke masjid, mengaji dari maghrib sampai ke isya. Program maghrib mengaji. Dari mana itu bisa dikembangkan? Dulu orang tua mensupport, tapi juga ada motivasi dari atas. Dari bawah umat disadarkan dengan ceramah, tabligh akbar, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, nuzul Quran, malam Lailatul Qadar, halal bihalal, tahun baru hijrah. Insyaallah Abdul Somad akan datang di hari-hari besar Islam ke Mandailing Natal. Tapi, yang tepuk tangan dulu. Tapi, apa tapinya? Bahwa mesti ada dukungan dari pemerintah. Barulah masalah-masalah sholat berjamaah ini akan selesai insya Allah. Amin. Bapak ibu kalau pergi umroh, mudah-mudahan rezekinya lancar bisa berangkat umroh. Amin. Sampai di umroh begitu terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mohon maaf, itu kaset agak apa sih? Tiba-tiba semua toko-toko itu tutup. Toko-toko di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, sekitar itu tutup semua. Apa kata orang? Haji, 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 haji. Roh, 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 roh. Roh artinya pergi, bukan hantu. Roh, 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 pergi, pergi, pergi ke masjid semuanya. Kenapa begitu? Karena ada kekuatan politik. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, khutbah Jumat mantap. Tabligh akbar, mantap. Pondok pesantren, mantap. Tapi ada yang lebih mantap lagi adalah berdakwah dengan kekuasaan, dengan masjid. Berapa banyak masjid dibangun peletakan batu pertama sekaligus batu terakhir. Belumut batu. Berikut ini peletakan batu pertama oleh Al-Mukarram Abdul Somad. Wah, dipoto. Habis itu tak mau saya datang lagi. Rupanya tak bertambah-tambah batunya. Tapi begitu ada orang yang punya kekuasaan, tak ada pakai acara-acara, ditanda tangannya saja. Dengan ini anggaran untuk membangun masjid, dibantu oleh masyarakat, DPR, APBN, APBD. Sam. Langsung, 2 kali tanda tangan. 1 ke bawah, WC siap. 1 ke atas, menara siap. Begitulah hebatnya tanda tangan. Maka kalau tanda tanganmu masih berlaku, pakai untuk membangun masjid. Setuju? Kalau tanda tanganmu masih berlaku, pakai menolong penggali kubur. Setuju? Kalau tanda tanganmu masih berlaku, pakai menggaji para imam. Setuju? Kalau tanda tanganmu masih laku, pakai membantu fakir miskin, duafa, anak yatim. Setuju? Jangan udah tanda tangan tak laku baru datang jumpa Ustaz Somad. Ustaz Abdul Somad, apa yang bisa saya bantu? What can I do for you? Apa lagi? Udah menunggu malaikat maut datang. Ada yang lain. Makanya yang pensiun-pensiun kalau datang sama saya, apa yang saya bantu Pak Ustaz? Salatullah. Apa yang bisa saya bantu Pak Ustaz? Siap-siap mati aja lah Pak. Dulu waktu tanda tangan kau masih laku, kau kemana aja guys? Saya yakin ini bapak-bapak ini masih banyak yang tanda tangannya masih laku, betul?
Bapak-bapak Kapolsek, bapak-bapak Kapolres yang masih laku tanda tangan kalian, Pak. Yang pistol kalian masih ada walaupun pelurunya tinggal di rumah. Pakailah itu, Pak. Datang kalian ke masjid, Pak. Sebelum dari rumah ke masjid nampak anak-anak muda, tanya, ke masjid kalian, masjid. Itulah yang akan menolong di liang lahat nanti, betul? Saya tak bisa. Saya tak bisa begitu. Andai saya berangkat dari rumah nampak anak muda, masjid. Mereka cuek aja, Ustaz pergi aja dulu. Tapi kalian yang punya jabatan, tentara-tentara dengan baju seragamnya, kemudian. Bisa apa tak bisa? Bisa. Hari pertama mereka ketakutan, hari kedua mereka cemas, hari ketiga mereka mulai terbiasa. Allah bisa karena biasa. Terbiasa anak-anak muda ke masjid. Pas ditanya, anak muda, kapan kau mulai ke masjid? Kemarin waktu dibentak-bentak polisi sama tentara. Muak kali aku nengok muka yang kemarin. Lempar aja pakai tai kucing. Tapi akhirnya sekarang aku jadi remaja masjid. Takbir. Takbir itu artinya udah habis 15 menit. Yang pertama, makmurkan masjid. Yang kaya-kaya, makmurkan masjid dengan menyumbang tanah. Yang kaya-kaya, makmurkan masjid dengan membangun masjid. Yang ada jabatan, pakai tanda tanganmu. Yang polisi tentara, pakai pistolmu, pakai seragammu. Yang pemuda Pancasila, pakailah otot. Anak PP ini kan tegap-tegap otot-otot. Pancasila. Anak pemuda Pancasila ini yang akan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Amin. Jangan lupa Pancasila yang pertama, ketuhanan. Tidak ada tempat bagi orang yang tak bertuhan di negara kesatuan Republik Indonesia. Betul? Tuhan yang pertama. Tuhan. Tidak ada yang tak bertuhan. Ada yang tak bertuhan? Ada. Berhantu berarti. Habis 15 menit. Sekarang kita ke ibu-ibu. Itu maka tadi saya dulukan bapak-bapak. Karena kalau saya dulukan ibu-ibu, datang orang yang membuli di internet. Ustadz gatal katanya. Padahal sebetulnya kalau didulukan mana yang lebih dulu? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu-ibu. Coba tengok dalilnya. Bahasa Mandailing. Ladies first. Ibu-ibu sehat semua? Pelajaran pertama dari Isra Mi'raj, makmurkan masjid. Pelajaran yang kedua, linuriyahum min ayatina. Tujuan dari Isra Mi'raj, Allah ingin memperlihatkan ayatina, ayat-ayat kami, bukan ayat-ayat cinta. Linuriyahum min ayatina, kami ingin menunjukkan ayat-ayat kami. Ayat yang ditengok Nabi waktu Isra Mi'raj itu, nampaknya ada perempuan, tangannya kukunya dari besi, mencakar-cakar wajahnya. Itulah perempuan yang suka mengadu domba, menceritakan aib orang lain, ribah dan namimah. Ribah, namimah itu jelek. Yang sampai buat nama anak. Nama anak ibu siapa? Yang pertama ribah, yang kedua namimah. Ribah, menceritakan aib orang lain. Namimah, berkelahi antara si B dengan si C gara-gara lidah si D, mengadu domba mereka. Mengadu domba mereka, membuat mereka bertengkar, membuat mereka berkonflik. Tapi insya Allah, ibu-ibu yang malam ini datang semuanya sudah bebas dari ribah dan namimah. Orang ribah dan namimah itu nanti keluar kukunya dari besi, lalu dicakar-cakarnya wajahnya. Kenapa mereka mencakar wajah mereka sendiri? Karena sebenarnya ketika ibu mengejek orang, mencaci maki orang, la talmizu anfusakum, jangan kau ejek orang lain. Karena sesungguhnya ketika memaki orang berarti memaki diri kita. Mengkafirkan orang berarti mengkafirkan diri kita. Ketika kita sedang mengejek orang, pakai bahasa Inggris lah, monkey. Itu agak kecil, kalau besar sedikit King Kong. Kalau agak seram orang hutan. Maka sesungguhnya kita sedang mengejek, mencakar, memaki diri kita sendiri. Tuba liman shaghalahu aibuhu an uyubinnas, berbahagialah orang yang sibuk memikirkan cacatnya, kekurangan dirinya, sehingga dia tak sempat memikirkan cacat kekurangan orang lain. Alhamdulillah,
Ibu-ibu yang hadir malam ini sibuk dengan pengajiannya, sibuk dengan kipasnya kepanasan, enggak tak sempat dia menengok orang lain. Eh, si Anu tuh, aku tak sempat lagi, aku aja pun panas sekali udah. Oh, mati kurasa. Kalau gitu kita pulang aja, janganlah pulang. Parkir pun payah juga, mobil kita terkunci. Motor kita pun payah. Jadi, udahlah kita gini aja sampai mati nih. Gitu. Walaupun panas, tapi hati tetap dingin. Sallallahu ala Muhammad. Yang ada HP-nya hidupkan, yang ada, yang masih ada baterai, yang tak ada baterai campakkan aja. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Itu yang paling mantap. HP-nya tak naik, balon naik ke atas. Dah, matikan. Nanti ada orang SMS payah pula. Ibu-ibu sehat semua. Ibu jaga lidah. Puasa ibu melayang. Sholat-sholat ibu menayang. Sedekah ibu terbang. Janganlah tunjuk kiri kami puasa. Oke, kalau gitu kita ulang dari kanan. Sholat ibu melayang. Sedekah ibu terbang. Laki ibu diambil orang. Mau? Tadi ada yang kehilangan anak. Oh, udah jumpa, udah? Udah? Alhamdulillah. Ada yang hilang lagi? Naik ke atas. Begitulah sayangnya ibu sama anak. Anak itu kecil, ingusnya tak berhenti meleleh. Dihapus pakai tisu-tisu habis. Dilapkan pakai jilbab, besok macam memping kering. Tapi anak itu tetap dibawa pengajian. Anak yang dibawa pengajian tadi menjadi anak yang soleh dan solehah. Berapa kali ibu dimarahi orang di acara akad nikah? Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat, kitab suci, Al-Quran, tunai. Pas semua mau bilang sah. Tanya saksi, gimana saksi? Ulang balik. Banyak mata mereka tajam melihat ibu. Tapi ibu tetap juga menggendong anak. Ibu adalah orang yang paling besar jasanya dalam hidup manusia. Betul? Ini ustaz-ustaz yang hebat-hebat ini. Ini tokoh-tokoh masyarakat, kori-kori kita. Nih pimpinan pondok pesantren. Nih polisi dan tentara. Ini anggota PP. Semua yang laki-laki ini lahir dari perut perempuan. Betul? Ada yang lahir dari LGBT? Nah, makanya kalau kutanya, mana yang lebih hebat? Laki-laki yang gagah perkasa atau perempuan yang lemah gemulai? Mengaku pula. Tapi, Bu, amal kalian yang luar biasa. 9 bulan 10 hari kalian mengandung, melahirkan anak, meregang nyawa. Mati syahid perempuan sedang melahirkan. Amal kalian sia-sia gara-gara menceritakan aib orang lah. Makanya disuruh puasa Rajab. Ini puasa Rajab nih, ini udah 14 Rajab ini. 45 hari lagi kita puasa Ramadan. Puasa Rajab, puasa Syaban, puasa Ramadan. Tujuan apa? Menahan li. Bo, apa betul anak Syano sudah 3 bulan hamil tak ada suami? Apa betul suami Syano kawin lagi? Jangan bicara aib orang lain. Aku sedang puasa Rajab. Aku sedang puasa Syaban. Aku sedang puasa Ramadan. Kata Ustaz Somad tak ada pahalanya. Puasa kita rusak. Diam. Jadi kapan kita bicara? Habis buka nanti kita sambung. Makanya tidak ada jalan lain untuk menahan lidah yang tak bertulang.
tidak ada cara lain kecuali banyak-banyak bersolawat. Banyak-banyak solawat. Al jannatu wa na'imuha sa'adun limai yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Masih ada baca berzanji lagi di mandiling Natal? Masih. Atirillahumma qabrahu syarif bi'arfin syazin. Atirillah, berikanlah harum semerbak kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita yang ziarah ke kubur Nabi itu, harum apa tak harum? Harum di depan makam Nabi itu. Harum. Tapi ada satu bapak-bapak, kata Ustaz Soman kubur Nabi itu harum. Pas aku di sana kenapa tak harum? Bapak waktu itu pejam mata atau tutup? Tutup mata. Kau tengok, rupanya Afrika di depan. Nah, kayaknya buka juga mata itu sekali-sekali. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nasid masih ada lagi nasid? Ibu-ibu, sore-sore Kamis, sore-sore Jumat, buat persatuan wirid Yasin. Masih ada wirid Yasin lagi? Lanjutkan, Bu. Teruskan. Rebana masih ada rebana? Teruskan lagu selawat. Bismillah tawassalna billah. La 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 la. Dari padang Arafah terus ke Muzdalifah, bermalam di Mina melontar tiga jumrah. Syarat rukun haji sempurnalah sudah, semoga mendapat haji mabrurah. Dari mana Ustaz hafal lagu itu? Mak saya dulu menyanyikan itu waktu masih kecil sambil mengayun adik, sambil gitu dulu mak-mak kita, bukan cuma mak sekarang. Balik anak sekolah, pulang-pulang berbadan dua. Apa lo mau man? Balik-balik, amil. Mohon maaf Tuan Guru, tak layak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara yang membuat orang jatuh derajatnya adalah lidah. Makanya ketika Luqman Al-Hakim ditanya, "Hai Luqman, apa yang paling bagus?" Lidah dan hati. Dipotong kambing, dibelah perutnya, datang tuannya, "Luqman, ini budak hamba saya, pembantu. Luqman, tolong keluarkan apa yang paling enak di dalam badan kambing ini." Dikeluarkan lidah dengan hati. Makanya ada sate lidah. Dimakan goyang li. Goyang lidah. Macam mana makan lidah tak goyang? Lidah dengan hati yang paling enak. Keluarkan yang paling kotor, Luqman. Luqman mengeluarkan dua yang paling kotor. Lidah dan hati. Oleh sebab itu lidah bersih, hati bersih. Macam mana? Macam ibu-ibu yang hadir malam ini, lidahnya bersih karena solawat, hatinya bersih karena khusyuk mendengarkan ceramah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan anak-anak lajang yang soleh-soleh ini dapat yang solihah-solihah. Tak usah kalian tengok dulu. Aku bilang gitu langsung nengok sini. Nengok sini aja dulu. Tengok sini. Fokus dulu, fokus. Lama pula pas ke ibu-ibu ini. Ke tempat sini tadi cepat aja jam. Jangan habis baterai. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mana yang lebih besar amalnya? Laki-laki apa perempuan? Yang laki-laki bilang laki-laki, yang perempuan bilang perempuan. Yang bisa mengandung 9 bulan 10 hari laki-laki apa perempuan? Yang bisa menyusukan anak 2 tahun laki-laki apa perempuan? Sapi bisa juga. Sekarang bukan yang menyusui ini bukan cuma perempuan, sekarang kaleng pun banyak menyusukan. Anak disusukan ke susu apa namanya? Susu kaleng lah. Makanya banyak sekarang sorga di bawah tapak kaki. Tidak ada itu di Mandailing Natal. Di Mandailing Natal sorga masih tetap di bawah tapak kaki. Ibu, luar biasa orang Mandailing Natal. Semua yang hadir malam ini pastilah anak-anak yang dulu disusukan oleh ibu yang solehah-solehah. Saat mengandung anak, disolawatkannya anak itu. Saat lahir anak, diazankan oleh bapak anak itu.
Tapi ketika anak mendengar cerita yang tak baik dari mulut seorang ibu, makanya manggil anak itu lembut, lemah gemulai, ya bunaya, wahai anakku, wahai ananda, gitu manggilnya. Ini enggak sekarang, hantu. Dijawab sama anaknya, ya sundel bolong. Marah betul ibu, tuyul. Dijawab sama mak, ya susir ngesot. Pergi kau panggilkan genderuwo gitu. Keluarga hantu lah itu. Makanya tidak ada yang paling hebat adalah ibu-ibu. Ibu-ibu ini memang dia bukan gagah perkasa. Betul? Ada juga sekarang perempuan gagah perkasa. Ikut fitness, ngerotot. Udah terbalik-balik sekarang dunia ini. Yang perempuan mau jadi laki-laki, yang laki-laki mau jadi perempuan. Pas ditanya, kau jenis kelamin kau laki-laki apa perempuan? Eka sebenarnya perempuan. Terjebak di tubuh laki-laki. Ada itu di Mandailing Natal, ada? Tak ada, kurasa tak ada. Karena pembatasnya jelas. Di Mandailing Natal ini pembatasnya jelas tuh tiang. Tapi tiang udah mau tumbang udah batasnya. Habis udah kena-kena tarik semua. Tali plastik berputusan udah semua. Begitulah cintanya orang Mandailing Natal kepada ceramah pengajian. Tukang-tukang jualan pun malam ini banyak kalian dapat untung ya. Artinya ceramah tabligh akbar itu juga adalah pasar. Ada membangkitkan ekonomi umat. Makanya nanti kalau ada pengajian datang, di situ ada pasar, ada lampu, ada macam-macam, ada pentas, ada macam-macam lah. Bapak Ibu, kenapa tadi situ dibuat tinggi? Oh, itu tinggi kali Pak Ustaz. Nanti jamaah semua balik semua sakit leher besok. Sholat pun salam tak bisa dari kanan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu mau amalnya hilang karena ghibah. Ibu-ibu mau hilang amalnya karena namimah. Maka banyak-banyak berzikir. Solawat yang paling bagus, solawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma shalli ala sayyidina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bisa kita ulang sekali lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 kanan, 20 kiri, berapa? 40 seminim-minim solawat sehari. Mulai besok, siap? Habis sholat subuh langsung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah butet, mana kopi ayah tadi? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Begitu kalau anak gadis menjawab. Tapi kalau omaknya, mana kopi abang tadi Arinda? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Apa tak manis? Pakai kayu manis pula dia ngaduknya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Pakai kayu manis, gula merah, pakai tempurung kelapa. Ustaz kok tahu? Tadi baru ku minum. Sallallahu ala Muhammad. Diminum sama suaminya. Rupanya lupa gula. Kok pahit kali deh? Bang, ingat ceramah Ustaz Somad tadi malam? Iya, selawat lah bang. Sallallahu ala Muhammad. Gimana? Siap? Ingat, jangan ada dusta di antara kita. Kalau lidah mau caci maki, kalau lidah mau sumpah serapah, tidak ada jalan lain kecuali bersolawat. Ibu-ibu yang sedang hamil tua, emosi marah, melamuk. Ibu mau hamil tuh mau mengamuk aja, badan berkeringat aja, mau mengamuk, mau muntah aja. Aku Pak Ustaz, mau muntah aja. Siapa yang ibu tengok, mau menengok laki aku pun mau muntah aja Pak Ustaz. Maka tidak ada cara lain kecuali dengan bersolawat. Nah, balego belakang udah mau kena tarik, nampaknya copot juga ini lama-lama. Habis 15 menit,
Sekarang mohon maaf Bapak, saya ke kanan dulu. Sebelah mana? Belah kiri apa kanan? Kiri. Kiri ini untuk cebok. Satu, dua, tiga, ke kanan dulu. Haji, apa kabar Haji? Sehat? Masya Allah, lama Haji itu baru sampai ya. Pelajaran pertama dari Isra Mi'raj memakmurkan masjid. Pelajaran yang kedua, menjaga lidah jangan sampai kena. Inilah, belum pulang lagi, udah hilang isi pengajian. Jangan sampai ribah dan namimah, perbanyaklah lidah dengan bersolawat. Kenapa? Adanya hilang lagi? Hilang-hilang aja nih. Sekarang kita ambil pelajaran yang ketiga dari Isra Mi'raj. Apa dia? Ketika Nabi dalam perjalanan Isra Mi'raj, Nabi melihat ada orang memanen, yahsudu yauman, dipanennya tumbuh lagi. Dipanennya tumbuh lagi. Biasanya kalau sudah dipanen, tumbuhnya paling tidak 2 minggu lagi, betul? Sawit. Biasanya sudah dipanen, tumbuhnya paling tidak 6 bulan lagi, padi. Tapi ini lain. Dipanen, tumbuh lagi. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril. Jibril, iya, siapa itu yang panen, tumbuh lagi? Itulah orang berjihad di jalan Allah. Orang yang memberikan infak harta dan sedekahnya, maka dia memanen tak pernah putus. Makanya orang mati itu, kalau orang mati itu ditanya, hai mayat, hai orang mati, hai orang dikubur, kalau kau hidup lagi kau mau apa? Mereka berjawab, fa'as-sadaqah, aku mau bersedekah. Kenapa tiba-tiba Ustaz yang ketiga ini cerita sedekah? Karena aku tengok ini orang-orang yang paling banyak duit di sini. Memang orang punya duit itu biasanya enggak ngaku dia diam. Pak Haji banyak duit kan? Gitu. Padahal tak ada. Mudah-mudahan yang sebelah kanan ini semuanya kebunnya berhasil sukses. Amin. Bisa membangun masjid. Amin. Membangun masjid. Mati kita. Orang tetap sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Ramadan, iktikaf 10 malam. Mengalir pahalanya ke makam kita. Jadi kalau begitu yang lapang kuburnya orang miskin apa orang kaya? Yang miskin, mak, kacau ini ya kata miskin. Udahlah di dunia melarat, kubur pun sempit pula. Insya Allah, semua bapak-bapak ini yang ada di sini, insya Allah. Cuman yang jadi masalah, bapak-bapak ini duitnya banyak, cuman dipegang ibu itu pula. Abang, jangan banyak-banyak bawa duit. Ini 2000 perak. Nanti kalau abang banyak-banyak berbini lagi gitu. Kecuali di Mandailing Natal, ibu-ibunya baik-baik semua, ya kan, Bu? Abang mau bini, binilah bang. Iya katanya mereka. Saya mancing-mancing aja. Bapak sekalian, pelajaran Isra Mi'raj yang ketiga, bahwa Nabi melihat ada orang panennya tidak pernah putus. Walaupun dunia hancur, walaupun angin topan, puting beliung, tapi sedekah tak pernah putus. Itulah orang yang berwakaf, berinfak, dan bersedekah. Termasuklah sedekah tanah lapang malam ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah yang tak putus insya Allah. Alhamdulillah Ustaz Somad. Saya ketika sedang ceramah, tiba-tiba berdiri satu orang. Ustaz Abdul Somad, setelah mendengar ceramah tentang sedekah, maka saya sedekahkan tanah saya untuk Ustaz Somad 2 hektar. Langsung saya ceramah. Pas saya sedang ceramah, berdiri satu orang, sedekahkan ke saya 2 hektar. Nama tempat tak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Langsung saya serahkan pengelolaannya ke IKAPDA, Ikatan Alumni Pesantren Darul Arafah Medan. Saya panggil, mana anak IKAPDA sini? Kelola. Sudah berdiri pesantrennya di Singkil. Tersebutkan pula kan? Singkil, di Aceh Singkil. Di Mandailing Natal, pas saya ceramah tentang sedekah, bukan satu orang berdiri, ramai berdiri. Tak berapa hektar lain yang mau dikasih.
Cuman orang Mandailing Natal dia orangnya tak mau riak, tak mau, dia diam aja. Habis ini nanti baru mereka datang orang-orang. Ini tanah Pak Ustadz, ini tanah. Tanah apa nih Pak? Tanah kuburan Pak Ustadz. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kau sanggup kasih tanah, kasih tanah. Tak sanggup kasih tanah, kasih semen. Semen mahal, kasih batu bata. Batu bata tak bisa, yang agak kecil sikit, batu kerikil. Kerikil pun tak bisa, yang paling kecil, pasir. Pasir pun tak bisa. Sungai dekat dari sini? Dekat? Ah, terjun kau ke dalam. Tak ada gunanya kau hidup. Buat semak Mandailing Natal aja kau. Apalagi guna kau hidup banyak-banyak, lama-lama hidup di dunia, kalau bukan untuk bersodako. Hei bapak-bapak yang berjualan, berdagang malam ini, berapa keuntungan kalian? Kalau sampai nisab zakat, bayar zakat. Tak bisa kalian bayar zakat, sedekah. Tak bisa sedekah duit, sedekah makanan. Kalian cari fakir miskin, kasih sate-sate. 2-3 cucuk, kasih. Sedekah. Itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketua PP mau mengasih saya baju PP. Mana baju Pak Ketua? Hah? Tak jadi? Ada. Saya ingatkan aja, saya takut lupa. Masya Allah. Ini boleh, ini saya bawa balik ke Rio nanti kan? Ini boleh dibawa balik. Ini nanti setelah saya pakai boleh dibawa pulang. Karena ada juga beberapa tempat habis foto dibalikkan ke panitia. Masya Allah. Terima kasih Pak Ketua. Jazakumullah. Udah nampak segemuk ini, mana berani orang ejek kan? Jazakumullah khairan. Pemuda Pancasila MPC Madinah. Madinah. Tinggal orang tak bisa masuk Madinah. Saya bisa. Tak bisa masuk Madinah karena corona. Bisa masuk. Merah putih. Merah darahku, putih tulangku. Betul? Kalau kalian tak percaya, belah dadaku. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nih, pemberian ini kata Nabi SAW, hal adullukum ala amalin idha amiltumuhu dakhaltumul jannah. Maukah kalian ku berikan satu amalan, kalau kalian lakukan maka kalian akan masuk surga, kalian akan berkasih sayang di antara kalian. Apa itu ya Rasulullah? Maka kalian membagi hadiah. Dikasih saya hadiah baju ini, sampai mati akan saya kenang sepanjang zaman. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang baju dibawa mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa, cuman yang enggak enaknya saya tak pula bisa ngasih balasan. Cuman lah baju saya pun cuman satu ini aja. Tapi kan bisa ditransfer ya kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mau amalan yang tak putus, walaupun sudah hancur, walaupun sudah mati, satu-satunya solusi adalah sodako. Dapat duit, beli kebun sawit. Dapat duit, beli kebun karet. Dapat duit, buat ruko. Dapat duit, buat toko. Mati. Sawit, diambil ibu. Karet, diambil ibu. Ruko, diambil ibu. Duitnya banyak, nikah dia sama brownies. Nah, mati kalian Pak. Saya nyampaikan aja, bukan saya provokator mengadu domba. Saya cuma mau mengajak Bapak Ibu, selesai ceramah ini, datangi pimpinan-pimpinan pondok pesantren, Ikatan Alumni Dar Eropa, Ikatan Pesantren Purba, datang kepada mereka. Assalamualaikum Bapak pimpinan pesantren. Ya, mendengar ceramah Ustaz Somad tadi, ingat saya bahwa saya akan mati. Itu sawit 2 hektar, ambil untuk biaya operasional anak yatim fakir miskin. Setuju? Yang bilang setuju yang ada sawit aja. Setuju. Ada yang mau kasih? Enggak. Alhamdulillah. Yang bilang setuju tadi adalah anak-anak. Banyak, saya dengar suaranya suara anak-anak. Setuju. Anak-anak.
Mereka itulah anak-anak nanti yang akan jadi toke-toke sawit di masa akan datang. Amin. Mereka ini yang akan mengundang Abdul Somad tahun 2040. Tahun 2040 mereka undang lagi Abdul Somad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Somad. Ya. Oh enggak, Ustaz. Dia mereka mana pula keras gitu lembut dia. Ustaz Somad. Ya. Bisa Ustaz datang lagi ke Mandailing Natal. Insyaallah. Kau siapa? Dulu waktu Ustaz ceramah, aku masih meleleh ingusku Pak Ustaz. Tapi ku ingat ceramah Ustaz waktu itu, Ustaz doakan supaya kebun sawit. Sekarang sawitku Ustaz sejauh mata memandang. Undangnya saya datang. Bisa Ustaz datang? Bisa. Tapi Ustaz tolong jangan naik mobil ke tempat kami. Kenapa? Ku lihat dulu Ustaz naik mobil. Aku mau Ustaz datang pakai jet pribadi. Pos jet tadi sudah berada di atas Mandailing Natal, balik lagi ke Pekanbaru, tak ada tempat mendarat. Akhirnya naik ALS juga datang. Tapi insya Allah niatnya sampai 2040. Banyak di antara ibu-ibu ini 2040 sudah masuk ke liang lahat, Bu. 2040 banyak yang kaya-kaya ini sudah masuk ke liang kubur. Abdul Somad agak lambat sedikit. Kata malaikat maut, "Ya Allah, ku cabut nyawa Ustaz Abdul Somad." Kata Allah, "Tunda agak sedikit lagi. Masih ada jadwal ceramah dia." Mana pula bisa umur ditunda? Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak dapat ditunda walau sesaat. Wala yastaqdimun, tak pula dapat dimajukan walau sesaat. Betul? Tapi jangan lupa, Lauh Mahfuz itu punya siapa? Punya Allah. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah kuasa menetapkan, Allah kuasa menghapus, Allah kuasa menambah, Allah kuasa mengurangi. Fa'alul lima yurid, innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Jadi setuju kalau saya bertambah umur? Banyak juga yang tak setuju. Masalah umur saya tak pernah minta tambah, saya tak pernah minta kurang. Andai mati aku malam ini, alhamdulillah besok berkurang dosa. Andai hidup aku besok pagi, insyaallah aku akan terbang ke Kolaka. Besok kami akan terbang dari Mandailing Natal ke Padang, dari Padang ke Kolaka, dari Kolaka ke Banjarmasin, dari Banjarmasin ke Solo, dari Solo baru ke Pekanbaru. Habis itu nanti ku tengok lagi jadwal ya. Apa maknanya? Hidup kita ini manfaatkan. Yang punya kebun, bersedekahlah dengan kebunnya. Yang punya harta, bersedekahlah dengan duitnya. Yang tak punya duit, banyak-banyak sholat sunat. Yang tak bisa sholat, duduk berzikir baca Quran. Yang tak bisa baca Quran, tutup mata bertasbih. Yang tak bisa bertasbih, kami sholatkan jenazah. Betul. Tadi saya mulai ceramah pas jam 9, sekarang sudah pas jam 10. Berarti ada yang korupsi waktu. Ini udah meleset ini. Padahal tadi janji 15 baru pas 60 menit. Kenapa tiba-tiba ini ada? Berarti jamaah ini inilah tak konsisten dengan waktu. Kami Pak Ustaz konsisten dengan waktu kalau masalah kerja di kantor, kalau masalah menulis, kalau masalah membaca. Tapi kalau masalah dengar ceramah, kami sudah lupa dan terlena karena kami berada di majelis ilmu. Kata orang Mandailing Natal. Amin ya rabbal. Pesan pertama Isra Mi'raj, makmurkan masjid. Pesan yang kedua, jaga lidah dari ghibah dan namimah, banyak-banyak berselawat. Pesan ketiga, kalau mau kekal abadi, berzakat, berwakaf, berinfak, bersedekah. Pesan yang terakhir, yang keempat. Ini tadi ibu-ibu semua. Ini tadi bapak-bapak semua. Ini tadi orang kaya semua. Ini bercampur semua. Ibu-ibu ada, bapak-bapak ada. Slogan mereka, sukses bersama petani. Anak-anak, 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 anak-anak.
Bisa pula anak-anak mau mendengar ceramah sudah 1 jam. Kan luar biasa itu kan? Anak-anak di Jakarta umur 15 tahun membunuh anak umur 5 tahun gara-gara sering menonton Coki. Tahu Coki? Ada yang kritik, Caki Ustaz. Terserah aku lah. Ceramah aku. Kalau salah diluruskan mau. Namanya CHUCKI. Bacaannya Caki. Kasih tahu Ustaz, dari Coki. Anak-anak menenggelamkan kepala adiknya ke dalam bak. Ustaz kau tahu? Saya tonton di internet. Dirusak kepala anak-anak kita ini. Ada yang merasa, ada yang mengatakan kepala anak kita khawatir dirusak oleh corona. Ada yang lebih ngeri daripada corona. Karena kalau dia kena corona, batuk bersin, mati. Tapi kalau ini yang merusak, kepalanya dirusak oleh caki. Kepalanya dirusak oleh internet. Kepalanya dirusak oleh macam-macam. Tapi anak-anak di Mandailing Natal, kepalanya tidak rusak. Kenapa? Karena kepalanya ditutup oleh peci, topi, dan sorban. Ada kepalanya ditutup dengan sorban La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bendera Palestina. Ada kepalanya ditutup dengan topi gambar sendal Nabi. Ada kepalanya ditutup dengan topi Nahdlatul Ulama. Ada kepalanya ditutup dengan topi sorban. Siap anak ibu kepalanya ditutup dengan topi sehingga tidak terkena kontaminasi virus-virus. Banyak tak sih? Mau ibu punya anak ganteng, mau kaya, mau mobilnya 2 miliar, mau rumahnya 3 lantai, mau tapi sakau, mau tidak mau. Selamatkan anak-anak kita ini. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj mencium harum semerbak dicium Nabi. Apa ini Jibril? Kata Nabi, yang kau cium itu adalah makam seorang perempuan. Kenapa dia? Dia menjaga anak-anaknya walaupun digoreng hidup-hidup, tapi dia tetap menjaga, akhirnya sudah mati pun harum semerbak. Artinya ibu meninggal dunia, nama ibu tetap harum, yang mengharumkan adalah anak-anak ini semua insya Allah. Masukkan anak ke pondok pesantren, siap. Masukkan anak ke sekolah tahfiz Quran, siap. Kalau kepalanya sibuk menghafal Quran, maka dia tidak akan sibuk main game online PlayStation, menembak musuh yang tak mati-mati. Keluar biji matanya. Menangis bapak-bapak menjumpai saya. Rumahnya besar, mobilnya mewah, pejabat di kantor, hidupnya nyaman. Bapak menangis kenapa, Pak? Nangis kenapa? Anak saya, Pak Ustadz. Kenapa anak bapak? Kecanduan game online. Sekolah tak mau. Sekarang di kamar mengunci pintu sendirian. Tolong kasih saya doanya, Pak Ustadz. Mana ada doanya? Lama saya sudah belajar. Tak ada doanya. Allahumma inni a'udzubika min game online. Yang ada Allahumma inni a'udzubika min al-khubusi wal khaba'is. Aku berlindung kepada engkau, ya Allah. Min al-khubusi wal khaba'is. Dari jin jantan dan jin betina. Jin jantan di sana, jin betina di sana. Tapi ketika di WC berjumpa dia. Jin jantan, jin betina pacarannya di WC. Di mana? Di kepala orang. Makanya kalau mau masuk WC kepala ditutup. Orang-orang tua dulu kalau mau masuk WC kepala tutup, takut jin tuh pacaran di situ. Tumpah najis di kepala. Makanya otaknya otak setan. Lama ini auzubika minal khubusi wal khaba'is. Ini kepala sudah dirusak oleh internet, dirusak oleh warnet, dirusak oleh Instagram, dirusak oleh... Alhamdulillah Ustaz Somad, kepala anak kami tidak dirusak Instagram. Kenapa? Karena yang di follow-nya Instagram Ustaz Abdul Somad Official. Yang bilang saya ini udah follow atau belum? Jangan lupa subscribe, like, and share. Masya Allah, tabarakallah Bapak Ibu. Tak tahu kita entah bagaimana dunia ini di masa akan datang.
ditontonnya di TV, ditengok jadi internet, masuk ke kepala dia, akhirnya berbisik setan di dalam hatinya, bunuh, 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 dicelupkannya ke dalam bak, mati. Bunuh, bunuh. Siapa yang berbisik dalam hati itu? Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati panas. Kalau dia hafal Quran, insyaallah ketika datang setan berbisik, bunuh, 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 langsung dia a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bunuh, bunuh, bunuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bunuh, bunuh. Amma yatasa'alun. Bunuh. Anin naba'il azim. Bunuh. Akhirnya kata setan, ah capek aku. Lari dia. Tapi karena anak ini tidak menghafal Quran, akhirnya setan, la'atiyannahum min baini aydihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aymanihim dari kanan, wa an syamailihim dari kiri. Setan datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Akhirnya anak membunuh karena bisikan setan. Tontonan tidak bisa menjadi tuntunan. Makanya arahkan anak-anak ke yang baik-baik. Tapi kalau sudah masuk ke pesantren, jangan sampai anak ini dijunguk tiap hari. Saya dulu di pesantren Ustadz Porkas Lubis, Darul Arafah, Lobakri, Medan. Bukan dekat, emak ayah saya di Riau. Sekolah saya di Lobakri, Deli Serdang. Satu semester sekali baru dijenguk, 6 bulan baru nampak. Ini bapak ibu anak di pesantren, bengkak mata macam telur angsa. Anak ibu sekolah di mana? Pesantren Pak Ustaz. Di mana? Di Purba. Dijenguk seminggu tiap hari. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sayang ke anak, bukan ditengok. Sayang kepada anak, bukan diberi gadget. Sayang kepada anak, bukan dibeli mobil. Sayang kepada anak, bukan dibelikan motor. Sayang kepada anak, masukkan ke pondok pesantren. Siap memasukkan ke pondok pesantren? Masukkan ke pesantren sebelum pendaftaran tutup tanggal berikut ini. Sudah ku sampaikan ya Allah, sudah ku sampaikan ya Allah, sudah ku sampaikan ya Allah. 3 kali ku katakan di malam yang baik, bulan mulia, bulan Rajab, bulan haram ini ya Allah. Kalau tidak juga orang Mandailing Natal memasukkan anaknya ke pesantren, sakau, narkoba, LGBT, HIV AIDS. Bukan salahku lagi ya Allah. Biarlah mereka mati situ ya Allah. Oh, tak boleh mendoakan yang tak baik. Insya Allah semuanya baik-baik semuanya. Amin. Dunia ini makin gila, makin mengerikan Bapak Ibu. Dunia ini makin baik atau makin kacau? Kacau. Siapa bilang makin kacau? Saya menengok dunia ini makin baik. Dulu ceramah di masjid, sekarang tidak hanya ceramah di masjid. Banyak ibu-ibu mendengar ceramah. Tadi begitu turun di airport, pas kami sudah mau berangkat, datang ibu-ibu mengajar, Ustaz Samad. Pas kami buka kaca, ada apa Bu? Aku mimpi sama Ustaz. Nenek-nenek. Alhamdulillah berapa kali yang ngejar-ngejar nih nenek-nenek semua. Belum ada anak gadis lagi. Ustaz, kenapa Mak? Kenapa Opung? Saya kalau mau tidur malam menengok Ustadz di video, terus terbawa ke dalam mimpi, mau jumpa Ustadz. Ternyata apa yang sering kita tonton, apa yang sering kita tengok, apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita dengar, itulah yang akan terbawa ke dalam mimpi. Ustadz sering kau tengok, itu yang kebawa ke mimpi. Coki yang sering kau tengok, itu juga yang akan kau tengok dalam mimpi. Nah, akhirnya apa kata mimpi, apa kata si Caki? Bunuh, bunuh, bunuh. Ah, ditikamnya lakinya di sebelah. Mati. Siapa pembunuhnya? Caki. Tanya sama Pak Polisi, siapa yang bunuh? Caki, Pak. Yang bunuh siapa? Caki. Mana si Caki? Entah. Takkan si Caki masuk penjara, kau juga yang akan masuk ke dalam. Oleh sebab itu maka tidak ada jalan lain. Isra Mi'raj mengajarkan kita berserah kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
Ini kalau orang sebanyak ini berapa ribu lah kira-kira? Hah? Yang tukang hitung-hitung berapa? Berapa ribu? 5 ribu orang sebanyak ini? Wah, rasa-rasa lebih . Tapi terserahlah, kalau tak yakin, hitunglah sendiri. Ada tuh orang yang pandai cara ngitung, diukurnya berapa meter, berapa meter, berapa meter, berapa meter, bisa dihitungnya berapa jumlah. Bukan cuma jumlah, berapa yang kentut pun tahu dia. Ada alatnya tuh. Cari di Google sana. Maksud saya, siapa yang mau update status besok, ambil gambar yang pakai drone dari atas, buat yang hadir tablik akbar malam tadi sebanyak sekian ribu, yang tak percaya hitung sendiri. Untuk apa? Untuk ria? Untuk sombong? Untuk syiar menunjukkan bahwa Mandailing Natal kalau sudah pengajian tetap ramai. Betul? Dangdut ramai juga. Ramai, panggil artis pakai rok pendek yang menonton atuk-atuk di bawah. Orang kalau sudah menonton, pasti dia ingin apa yang dia tonton itu ada di rumahnya, betul? Ditontonnya artis pakai rok pendek, maka disuruhnya juga ibu di rumah pakai rok pendek. Pas ibu pakai, tak sama lutut ibu sama lutut artis. Lutut artis itu lutut, tengoknya lutut ibu macam lutut kuda. Tak usahlah kita lanjutkan ceritanya, sakit hati ibu nanti. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi di Mandailing Natal mereka ramainya adalah pengajian. 1 jam lebih sudah mereka berdiri tetap tegar. 1 jam lebih. Saya cuma mau ngasih tahu pada kalian yang duduk ini, kalian duduk tenang, mereka berdiri. Berdiri dari tadi. Cuma mau duduk, bawah basah. Mau keluar tak bisa. Kalau ada yang sesak kencing, tenang, ikat pakai karet. Ya nih Bu, bayangkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama di dunia, bertetangga di surga. Bersama di dunia, bertetangga di Ya Allah, sebagaimana aku bersama dengan Ustadz Porkas Lubis, bersama dengan Bang Khairul Amri Nasution, bersama dengan Haji Atas di dunia, buatlah kami bertetangga di surga nanti, Ya Allah. Pas begitu saya masuk ke dalam surga, saya tengok orang PP. Orang PP aja masuk surga. Pas saya tanya sama orang PP, kalian PP dari mana? Dari Mandailing Natal. Sama baju kita, katanya. Iya. Oh, jamaah yang lain mana? Masih dia obok-obok di neraka. Dosa kepada Allah insya Allah bersih dengan taubat nasuha. Mandi taubat, sholat sunat taubat. Setelah itu banyak-banyak beristighfar. Tapi dosa kepada manusia, bisa minta ampun kepada Allah dosa kepada manusia? Tak bisa. Ya Allah ampunkan aku ya Allah, dosaku ku banyak, selalu menceritakan aib tetangga aku ya Allah. Kemarin waktu dia membeli mobil baru ku santet dia ya Allah. Kemarin waktu dia beli rumah baru ku dukunkan dia ya Allah. Ku ambil air liurnya ya Allah, ku curi kukunya ya Allah, ku curi rambutnya ya Allah, ku bawakan, ku kirimkan hantu begu ganjang ya Allah. Oh tak bisa. Enak aja. Makanya tidak ada cara lain kecuali meminta minta maaf. Siap bapak-bapak minta maaf? Siap ibu-ibu minta maaf? Pulang dari sini. Jangan, udah terlalu malam. Besok datang ketuk pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku mau minta maaf. Apa salah kau? Kusantet kau kemarin. Apa? Kau lah rupanya ya. Pancungnya kepala bapak. Cara minta maafnya, aku minta maaf. Aku nyantet kau kemarin. Kalau kau balas, kusantet kau sekali lagi. Iyalah tak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, man atakahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada cakap dukun, membenarkan ucapan dukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina laylah, tak diterima sembahyangnya 40 hari 40 malam. Yang berdukun juga lagi, hai dukun-dukun, tobat kalian dukun, neraka jahanam tempat kalian dukun.
Ustaz nunjuk kami. Enggak, saya nunjuk kamera. Kebetulan yang nonton itu Ikatan Dukun-Dukun Indonesia. Pas ditontonnya, emak, awas kosongan ya. Ditangkapnya kelelawar, dipakunya ke dinding. Supaya Ustaz Somad juga terpaku, tak bisa terbang. Apakah terjadi kalau tak izin Allah? Ya. Tidak terjadi. Kalau ternyata tiba-tiba 2-3 hari lagi Abdul Somad mati, itu karena dukun atau karena Allah? Oh. Ajal sampai. La ini jatata amyantil ummatu. Berkumpul semua umat di dunia ini. Ala yadurruka bisayin. Kalau mereka mau memudaratkan engkau, la yadurruka illa bisayin. Qad kataballahu alaik. Takkan terjadi kalau tidak atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Langkahkan kaki. Bismillahirrahmanirrahim. La haula la quwata illa billah. Tapi tetap pakai helm. Jangan besok pagi berangkat, bang, abang tak pakai helm. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Kalau tidak kata Allah, tak bisa ditangkap polisi. Aku langsung prit. Tanya sama Pak Polisi, mana helm? Pak, kalau tidak kata Allah, itu kan ceramah Ustaz tadi malam. Kami pun datang juga, kau pikir kau aja ngaji? Tetap ada usaha dan ikhtiar. Bisa disimpulkan ceramah Ustaz Somad malam ini? Di antara hikmah Isra Mi'raj, memakmurkan masjid, menjaga mulut dengan solawat dari ghibah dan namimah, bersedekah banyak-banyak, dan selamatkan generasi bangsa supaya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi Ustaz Somad cuma bisa ceramah 4 itu aja isinya. Yang lain akan disampaikan oleh ustaz-ustaz lain, tuan-tuan guru lain, tuan-tuan syekh lain, ustaz-ustaz alim ulama kita. Negeri Mandailing Natal, negerinya para ulama. Di mana Ustadz berada di Pulau Sumatera, sebagian besar adalah alumni pesantren-pesantren dari Mandailing Natal. Takbir. Nanti Bapak Ibu pergi ke Riau, pergi ke Medan, pergi ke Jambi, tanya, mana Ustadz Fulan? Mana Ustadz Fulan? Tanya dia, tamat mana? Satu di antara sekian mereka pasti akan mengaku, kau tamat mana? Dari Mustafawiyah Purba. Kau dari mana? Dari Ayah Muara Mais. Kau dari mana? Dari pesantren Tuan Fulan. Kau dari mana? Dari Mandailing Natal. Negeri ini, negeri bertuah, negeri para ulama. Maka menjadi orang Mandailing Natal kebanggaan, tapi juga tanggung jawab. Makanya kalau tak siap jadi orang Mandailing Natal, pindahlah kalian. Kau orang mana? Mandailing Natal. Bisa kau baca kitab? Tengok-tengok kitabnya juga, Pak Ustaz. Bangga tak jadi orang Mandailing Natal? Bangga. Siapa lagi yang tak membanggakan kalau bukan kita sendiri, betul? Seandainya doamu cuma satu dan doa itu makbul, maka mintalah satu doa saja yang bisa dinikmati orang banyak. Anak-anak muda, kalau doamu satu cuma dan doamu makbul, jangan minta istri solehah, karena yang menikmatinya hanya kau saja. Betul. Bisa kawan kau menikmati? Mana bisa? Haram hukumnya. Hai engkau perempuan yang solihah, doamu cuma satu, makbul, tapi cuma satu. Kau minta suami yang soleh, yang menikmatinya hanya kau dan 3 lagi perempuan. Itu pun kalau ada izin. Yang takut dulu, yang cemas dulu. Tapi kalau doamu makbul satu ini, kau berdoa, maka satu negeri kau akan dapat manfaatnya. Kata Imam Ahmad bin Ambal. Doa apa itu? Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan kami pemimpin yang adil. Satu kecamatan dapat camat adil. Satu kecamatan dapat. Satu kabupaten dapat bupati adil. Satu kabupaten dapat. Satu provinsi dapat gubernur adil. Satu provinsi dapat. Satu negara dapat presiden adil. Satu negara dapat. Satu dunia dapat pemimpin yang adil. Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Khattab, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Satu negeri mendapatkan keadilan. Datanglah Nabi Sulaiman. Namanya Nabi Sulaiman. Orang Barat payah nyebut Sulaiman. Siapa dia? King Solomon. Sampai ke Yogyakarta, orang Jawa payah menyebut Solomon. Siapa jenenge? Sulaiman.
Nabi Sulaiman inspeksi upacara. Inni lam aral hudhuda. Aku tidak melihat burung hudhud. Di Mandailing Natal burung apa namanya itu? Burung hudhud. Pokoknya cari nanti di kamus burung hudhud. Mana burung hudhud? Kalau dia tidak datang sekarang, la azbahannahu, kusembelih lehernya. Mana burung hudhud? Kenapa tak datang upacara? Kalau tak datang sekarang, kusembelih lehernya. Tak berapa lama datang burung hudhud. Hudhud, kenapa kau lambat? Aku melihat. Apa yang kau tengok? Ada istana megah. Terus, di sana ada seorang perempuan raja. Perempuan itu bernama Ratu Balqis. Ini artinya apa? Sudah ada intel sejak zaman dulu. Nama intelnya Hudhud. Intel, spionasi, mengawasi. Jadi kalau mau jadi intel itu yang diawasi itu negeri orang. Bukan ustaz. Diawasi. Mana dia? Bagaimana negeri mereka? Bagaimana raja mereka? Bagaimana sultan mereka? Ternyata ada raja perempuan namanya Bilqis. Bagaimana dia? Hebat. Lalu kemudian kata Nabi Sulaiman, bawa surat ini, kirim ke dia. Itulah bismillah yang pertama. Orang pertama menulis surat pakai bismillah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kirim surat sampai ke Ratu Bilqis. Bilqis membaca surat Sulaiman. Begitu dia baca terpukau, akhirnya dia pun mau datang menjumpai Nabi Sulaiman alaihissalam. Aku akan datang. Maka Bilqis pun siap-siap dengan bala tentaranya mau datang menjumpai Nabi Sulaiman. Burung Hudhud memberikan laporan lagi. Apa kata Hudhud? Sulaiman, Bilqis sudah di jalan, dia mau datang. Maka Nabi Sulaiman kumpulkan tentara-tentaranya. Apa kata Nabi Sulaiman? Ayyakum ya'tini bi'arsyha qabla an ya'tuni muslimin. Siapa di antara kalian semua yang bisa membawa kursi Bilqis sebelum sampai kemari? Kursinya sudah sampai duluan. Siapa yang bisa? Berdiri satu orang. Wa qala ifritum minal jin. Berkatalah jin Ifrit. Ada orang Mandailing Natal namanya Ifrit. Wa qala ifritum minal jin. Berkatalah jin Ifrit, ana atika bihi. Aku sanggup membawa kursi Bilqis dari Yaman ke Palestina 3000 km naik pesawat 3 jam. Aku bisa membawa kursi Bilqis. Kata Nabi Sulaiman, berapa lama Ifrit? Ifrit ini kepala dinas urusan jin. Namanya Kadis Jin. Kadis Jin, Ifrit, kau berapa lama bisa bawa kursi Bilqis ke Palestina? Qabla an taquma min maqamik. Sebelum kau tegak dari tempat dudukmu, kursi Bilqis sudah sampai. Kira-kira berapa detik itu? Sampai kursi. Tapi Nabi Sulaiman tidak langsung menunjuk jin Ifrit. Ada yang lebih cepat? Wa qala allazi indahu ilmun minal kitab. Berkata seorang laki-laki, dia punya ilmu. Tapi bukan jin, dia bukan setan, dia bukan Ifrit. Dia manusia, tapi dia punya ilmu pengetahuan. Kata Nabi Sulaiman, kau bisa? Bisa. Namanya Asif bin Balqiyah. Siapa namanya? Asif bin Balqiyah. Sampai ke Jawa Barat, berubah jadi Asif. Asif bin Balqiyah. Asif, berapa lama kau bawa kursi Bilqis dari Yaman ke Palestina? Apa kata Asif? Qabla an yartadda ilaika tarfuk. Sebelum matamu berkedip, kursi Bilqis sudah sampai. Berkedip mata Nabi Sulaiman, langsung datang kursi Bilqis. Siapa yang menang tender? Jin apa manusia? Manusia. Itu 3000 tahun yang lalu, brother. 3000 tahun yang lalu jin sudah kalah. Makanya kalau ada orang sekarang masih berkawan sama jin. Jin, tolong aku. Kata jin wani piro. Sedia, kata jin. Kau berani bayar berapa, kata jin. 3000 tahun yang lalu jin sudah kalah tender. Kenapa sekarang masih juga minta kepada jin? Oleh sebab itu maka jin-jin ini semuanya takluk. Dan jin itu paling takut sama manusia. Manusia ini paling mengerikan.
berani dia tulis depan rumahnya, permak jin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, apa yang diceritakan Abdul Somad ini sebenarnya? Apa sebetulnya yang ingin disampaikan Abdul Somad? Kalau dulu bisa memindahkan kursi Balqis dari Yaman ke Palestina sebelum mata berkedip, maka sulitkah bagi Allah memindahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha? Nyambung? Jelas? Dulu Abdul Somad kuliah ke Mesir, foto di samping Sungai Nil, cetak besok pagi, masukkan ke amplop, kirim, seminggu baru sampai Pekanbaru Riau. Dibalas seminggu lagi baru sampai. Tak jadi sampai, salah alamat. Alamat palsu. Sekarang, begitu foto, langsung send WhatsApp. Bisa tahu bisa? Bisa. 20 tahun yang lalu, begitu cepat waktu berlalu. Tahun 2000 di Mesir, 2020, gambar dulu pakai pos. Sekarang pakai email. Has been seen. Suratmu sudah terkirim cepat. Tapi ada yang bisa mengirim kamera, mengirim mikrofon. Bisa? Ada yang bisa mengirim Abdul Somad malam ini langsung ke Kolaka besok pagi ceramah? Tak bisa. Artinya apa? Teknologi yang lebih dulu canggih atau sekarang? Tak usah dijawab, bingung. Yang jelas anak-anak kita mau sekolah teknologi boleh apa tak boleh? Boleh. Silakan dia masuk fakultas sains teknologi. Silakan dia masuk fakultas antariksa. Silakan dia cita-citanya mau ke bulan. Silakan. Yang penting dia tamat pesantren. Aku mau jadi polisi. Silakan. Aku mau jadi tentara. Silakan. Aku mau jadi bisnismen. Silakan. Kau mau jadi apa? Jadi Wonder Woman. Jangan. Wonder Woman itu sempaknya di luar. Mohon maaf Tuan Guru. Bilang saya ini lah ceramah ini selalu keceplosan, kelepasan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya mulai jam 9, sekarang sudah jam 10.30. Akhirnya saya ceramah 90 menit. Rupanya kalau jamaah itu hatinya terbuka, matanya melotot, ustaz yang ceramah itu pun semangat. Kadang kita ceramah jamaah nunduk. Jemaah sekalian, anak-anak kita terserah dong. Ustaz berapi-api di atas mimbar, jamaah berair-air dia. Makanya tadi dari tadi saya ceramah kan saya tengok semua. Mata saya tajam saya tengok. Saya mau nengok mana yang udah menguap. Dari tadi tak ada saya tengok satu pun menguap. Karena kalau ada menguap itu berarti sudah diganggu setan. Orang yang menguap itu dua kemungkinan. Pertama diganggu setan, kedua cacingan. Orang Mandailing Natal tidak akan cacingan. Cimana mau cacingan? Pas cacing ada di dalam, paling bertahan 2 hari. Ditengoknya yang masuk rotan. Mana tahan dia? Makanya tak ada kursi rotan kan? Tak ada kursi rotan. Habis jadi holat semua. Ustaz kau tahu, tadi saya makan holat. Terbuka selera kita. Habis rotan-rotan itu semua. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sehat-sehat semua, segar-segar semua. Ikannya besar-besar, sambalnya tuk-tuk. Luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanannya halal, pikirannya bersih, orang tuanya soleh-solehah, anak mudanya jadilah Mandailing Natal baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ada baldatun thayyibatun, negerinya baik, Jepang, Eropa, Amerika, tapi belum tentu rabbun ghafur. Tapi kalau sudah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, belum matahari terbit, nama yang pertama dikumandangkan adalah nama Allah, nama Rasulullah. Allahu akbar, Allahu akbar. Nama yang dikumandangkan adalah nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nama yang dikumandangkan ketiga adalah nama imam yang baca. Qul huwallahu ahad, Allahu shomad. Harapan Bunda 0812 6416 6116.
dipakai untuk acara pesta. Jangan dangdut. Pakailah lagu-lagu solawat. Kau senangkan hati ibumu, kau buat ibumu bahagia, kau bawa nama ibumu, rezeki akan bersimpuh di bawah tapak kaki. Betul? Ini pakai nama hantu. Gimana rezeki mau berkah? Masya Allah, tabarakallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, bisa disimpulkan isi ceramah Ustaz Somad malam ini? Alhamdulillah. Anak-anak muda, anak-anak yang datang hadir malam ini, mudah-mudahan kita doakan selamat dari narkoba. Selamat dari LGBT. Selamat dari sakau. Selamat dari lem kambing. Jangan main-main sama lem kambing. Berapa anak sekarang mabuknya karena lem kambing. Bapak-bapak yang tukang jual lem kambing, jangan jual sebelum ada surat pengantar dari Kapolres. Nanti datang anak SMP, Pak, beli lem kambing. Berapa? 1 lusin. Mana surat di Kapolres? Tanda tangan MUI, RT RW, tokoh masyarakat. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya selama jadi tukar jual toko bangunan ini enggak pernah jual lem kambing pada anak-anak muda. Terus kalau ada nenek-nenek kasih-kasih. Rupanya nenek-nenek pun pakai lem kambing juga sih. Udah mau kiamat dah dunia ini, Pak. Makanya ketika Isra Mi'raj, Nabi melihat, ketika Nabi naik buraq, ditengok Nabi ada perempuan tua sedang bersolek. Jibril menjawab, siapa itu Jibril? Perempuan yang tua tapi bersolek. Itulah dunia yang sudah tua tapi tetap ingin cantik. Dunia sudah tua. Ada orang sudah tua bersolek? Ada, dipaksanya juga lipstick itu mau melekat ke bibir. Begitu berhenti, ke dagu pergi. Dipakai, sudah tua dipakai juga baju. You can see. Kau bisa menengok ketiak saya. Nampak, macam leher onta. Kadang kita pula yang malu menengok, betul? Alhamdulillah itu tidak ada di Mandailing Natal. Dulu, zaman-zaman Pak Abdul Haris Nasution, perempuan tidak ada keluar kecuali ke masjid dan pengajian. Dulu. Sekarang pun begitu juga. Jadi waktu saya di jalan, tak ada saya tengok perempuan. Tak ada. Semuanya siap-siap pengajian. Tapi begitu pengajian, rupanya ada perempuan. Saya sangka sudah punah semua. Ada pengajian. Maka tradisi yang baik ini kita jaga sampai hari kiamat insyaAllah. Amin. Tapi kalau sudahlah kita tak lagi memperdulikan adat istiadat agama, maka hancurlah negeri akan binasa. Makanya nanti kalau ada Isra Mi'raj, datang. Ada Maulid Nabi, datang. Ada Isra Mi'raj, datang. Ada Nuzul Quran, datang. Menyambut Ramadan, hadir. Idul Fitri, hadir. Pembagian kupon Idul Adha, 2 kali hadir. La tanaza'u, jangan kelahi. Fatafshalu, kamu akan gagal. Wa tadhhaba rihukum, kamu akan kehilangan semangat. Wa'tasimu bihablillah, jaga persatuan. Apapun, ada orang Jawa, ada orang Batak, ada orang Mandailing, ada orang Karo, ada Minangkabau, kita semua disatukan oleh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Katolik, ada yang Protestan, kita tetap disatukan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada bule, ada Amerika, ada Jepang, ada Korea, tidak satu agama, tidak satu negara, tetap disatukan sama-sama makhluk Allah, ciptaan Allah. Yang gara-gara ini nanti kalau datang bule di sini dikuliti. Tetap pandang dia sebagai manusia. Jangan kita mudah memusuhi orang. Insya Allah selamat kita dunia, selamat akhirat. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين